Arus kendaraan dari arah Jakarta yang melalui tol Pejagan Brebes Timur Sabtu malam terpantau padat. Petugas pun memberlakukan kontraflow untuk mengurai antrean kendaraan yang mencapai 3 km. Kontraflow diberlakukan mulai dari pertigaan exit tol Brebes Timur hingga ke depan terminal kota Tegal. Kontraflow sendiri dilakukan kurang lebih sepanjang 6 km. Meski kemacetan ini terurai, namun sejumlah petugas masih ditempatkan di lokasi rawan macet.